الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma wa sallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi amin wa takfinihi bisatiri auratin dan mengkafankannya mayit ciri auratin dengan penutup aurat mukhtalifatin bizukuri bizukurati wal unusati yang berbeda dengan laki-laki dan perempuan Berbeda lagi laki sama perempuan. Ya, wajib menutup semua ya menutup apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut untuk laki-laki. Dan menutup seluruh badan untuk perempuan. Do mukhtalifatin mizukurati wal Jadi untuk Ya, untuk laki-laki ya, Yang wajib Tutup antara pusat Dan lutut Untuk perempuan seluruh Badan hmm. Walaupun Padahal sudah meninggal dunia Tetap ditutup Perempuan serapat-rapatnya Donar reke, wal Tidak mudah dan perempuan merdeka Yeah. Tidak, budak dan yeah, yang merdeka. Perempuan yang merdeka tidak ada muhtalifah, tidak berbeda. Yeah. Jadi, tidak berbeda auratnya dengan budak dan perempuan yang merdeka. Jadi berbeda. Kenapa? Karena sudah terputus budak dengan sebab mati. Ya, sudah terputus budak dengan hukum mati. Maka perbudakan itu pada hukum merdeka. Fayajibu maka wajib fil marati pada perempuan walau amatan sekalipun budak perempuan yaitu mayasturu wairul wajib wal ini. Yeah. ya itu sesuatu yang menutup selain muka dan luar telapak tangan yeah. sesuatu yang menutup ya yeah. selain muka dan dua telapak tangan wajib kepada perempuan sekalipun mudah perempuan sesuatu yang menutup selain muka dan telapak tangan jadi selain muka nggak boleh pelatan Selain muka nggak boleh kelihatan. Harus ketutup. Wafir rajuli dan pada laki-laki ma yasturu ma baina sulati urubmati. Apa-apa yang menutupi apa yang ada di antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Ini wajibnya. Wal iktifau dan cukup bisa tiril aurat dengan menutup aurat. Ya. Wa ma sa'ahu an itulah apa yang disaikan dengan Nawawi fi aksari kutub dalam kebanyakan dalam kitab kitabnya Wa naqalahu anil aksarina dan mereka mengutip daripada ulama-ulama yang banyak. Li'annahu aqullah ta'ala karena wasan itu hak Allah Ta'ala. Jadi ada hakullah mait itu ada hakullah yang pertama hakullah yang kedua ada hakul mait ada hakullah ada hakul mait ya ada hakul ya piutang ya ada hakul ahli waris ada hak Allah yaitu sembatas aurat enggak boleh diganggu gugat enggak boleh di Yang kedua adalah ya hak mayit. Itulah setinggal badannya. Setinggal badannya selain auratnya lagi mandi. yang itu yang pertama yang kedua ya ini yang pertama hak Allah yang kedua hak mayit yang ketiga hak piutang ya ini orang utang ini orang utang belum juga dibayar utang atau orang meninggal belum dibayarin utangnya maka kalau ada yang lebih kata gurama jangan jangan dipakai lebih bayar utang dulu dia sampai begini jadi kalau ada orang meninggal ya. belum bayar utang tuh bahaya itu bahaya jadi jangan suka biasain utang yang keempat ya Hak warasa namanya hak ahli waris itu yang lebih atas tiga ya atas tiga tadi maka ahli waris boleh menggugurkannya boleh menggugurkannya dan mencegah darinya artinya ketika dia ada di situ nanti bisa ada yang tergugurkan olehnya ataupun nggak kegugur cuma terkepecah sebagian Wal iktifau bisatil aurati huwa masahu nawayu fi aksari kutubi wa naqalahu anil aksarina dan cukup yaitu dengan dengan yang menutupi aurat itulah apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi pada kebanyakan kitab-kitabnya dan ia telah kutip akan dia dari kebanyakan ulama kenapa li annahu haqqul haqqun lillahi taala karena bahwasanya dia itu hak bagi Allah taala mana yang menutupi aurat itu hak Allah Jadi yang menutupi hak aurat itu hak Allah. Karena nanti ada ada empat dalam jenazah itu, dalam mayit itu ada empat. Ada hak Allah, ya. Ada ya hak yang kedua hak mayit, yang ketiga hak kurma, yang keempat hak ahli waris. Yang pertama hak mayit enggak boleh diganggu eh, hak Allah enggak boleh diganggu gugat yaitu ya apa menutupi aurat. Yang kedua hak mayit. Hak mayit itu ya, yang menutupi setinggal badannya selain aurat setinggal badannya. Yang ketiga hak gurama Nah, hak orang yang punya utang, orang yang ngutangin. Jadi umpama si mayit ini punya utang. Ya, maka boleh tuh kalau umpama selebihnya tuh ya, jangan ditambah kata gurama itu yang lebihnya daripada aurat jangan buat bayar utang aja. <laughs> Sampai, Sampai begitu. begitu. Sampai, Sampai begitu. begitu. Jadi jangan sampai kita punya utang. Jangan sampai punya utang. Artinya apa nih? Betapa besar hak seorang pemberi hutang. Sampai-sampai kain kapannya lebih daripada aurat. Jangan yang sampai tiga lapis. Dua lapis, tiga lapis. Lebih daripada aurat kalau dibilang cukup udah. Betul-betul itu ya biar dia menutupi yang asal menutupi aurat aja sisanya itu buat bayar utang sama saya tapi si orang sih insya Allah kayak begini enggak diikhlasin aja dah biar enggak apa-apa ini kau secara hukum tuh boleh, boleh begitu maka oleh karena itu jangan suka berhutang yang keempat hak ahli waris itu yang lebih atas yang tiga, Melebihinya. jadi ahli waris boleh menggugurkan itu. Nah, ahli waris pun begitu, sama enggak boleh. Ya, ahli waris itu yang lebih atas yang tiga, jadi lebih melebihi daripada yang tiga tadi. Boleh ahli waris mencegahnya, tapi kita biasanya sih kagak ya enggak kita kasih aja. Baru segitu doang gitu ya. Lagi kesianan udah mati orang, ya. Masih dikejar ya. juga. Artinya ini betapa kuat ya. Tadi yang masalah orang yang minjamin utang. Karena orang sekarang nih banyak nih yang meninggal ninggalin utang. Inna wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai. Wakala akharuna berkata oleh ulama yang lain, yajibu wajib hukumnya satru jamiail badani walau rajulan menutup semua menutup semua badan sekalipun laki-laki. ah ini kerjaan kita ini. Ya, di kita semuanya nutup lah. Enggak ada di sini yang sampai dengkul doang ini kakinya kelihatan enggak ada. Semuanya ketutup. Pernah ngeliat di sini yang kakinya kelatan? Sepaling susah apapun orang pasti kakinya ketutup. Kecuali Mus'ab bin Umair, delegasi Rasul di Madinah ketika meninggal dunia, ya, kain, kainnya ditarik ke atas, kelatan kakinya ditarik ke bawah, kelatan palanya. Akhirnya tanya, sama Rasul ini gimana kalau begini Rasul? Akhirnya ditarik ke atas kakinya kelatan kakinya ditutup pakai rumput iddikhir Masya Allah. Tuh, gubernur utusan yeah. Nabi meninggal dunia kain kafan aja nggak cukup apa nggak ada cuma sebegitu doang Padahal ketika itu beliau mampu kaya enggak? Mampu. Tapi beliau enggak mau mengkayakan dirinya. Masya Allah. Walil gharimi Walil gharimi man ini ala satirikul ibadani. Dan bagi orang yang memberikan utang Boleh mencegah yang lebih atas Yang menutupi tiap-tiap badan ya la zaidi tidak yang lebih ala aurati tidak yang lebih atas menutupi aurat jadi kalau yang menutupi sekedar menutupi aurat saja lebih sedikit dan eh, menutupi aurat itu enggak ya ini boleh mencegah piutang ini mencegah yang lebih atas yang menutupi setiap badan jadi semuanya ditutupin nah itu boleh mencegah tuh. orang yang punya utang orang yang memberikan utang Lita aku di amri karena kuat perkara nya wa kauni dan keadaannya haqqan lil maiti aqwa gi binisbati lil ghuramai dengan melihat kepada pemberi hutang piutang wa akmalu dan paling sempurna yang lizakani bagi laki-laki salah satu tiga ya ummu kullun min al badan meratai oleh tiap-tiap daripadanya akan badan yang paling sempurna tiga 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 helai kain. Wajasa dan boleh ayuzana bawa ditambahkan tahta di bawahnya komision gamis baju kurung. Ya. Wa imamatun imamah. Wajib unsan dan bagi perempuan ada izarun izar. Ya, kain ikat pinggang. Kain di sini. Wa fakomision lalu gamis. Wa khimarun khimar tutup kepala. Ya. fileva patani lalu dua ya kain ya, dua kain maksudnya dua uh, kain kapan ya Allahu a'lam bisawab semoga